siap. Jadi kita usahakan sebisa kita saja ya. Sebisa kita saja. Hati-hati. Nah, dimasukkan pada ini. Begini. Tuh. Kita periksa. Nah, ini sebetulnya ada ini nih. Kita akan mempromosikan wilayah Pondok Tinggi, ya. Kita mempromosikan wilayah Pondok Tinggi sebatas kemampuan kita. Oke, ini kita masukkan kabelnya ke sini, ya. Mudah-mudahan anginnya tidak terlalu kencang. Kita cek ini, ini. Sebetulnya ini ya jam 9.25. Saya biasanya suka takut kalau sudah lewat jam 9.25 ya. Karena sudah beberapa kali mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Nih. Caranya kan ya. 1 2 tahan. Ya. Oke. Kemudian ini kita hidupkan sama 1 2 tahan. Nah itu nah, ya sudah otomatis nih ya, kelihatan nggak ya? Oke, bisa lepas landas normal. Kita kembali lagi sih 4.9.7.7. Batas tinggi penerbangan 73, tinggi adalah 30, kemudian batas pendaratan tepat, ya, indikator pesawat, elevated RTH, ya, ini, nah kita kalibrasi, ya, ini, begitu ke atas lagi, ya, ini. Untuk menstabilkan, ya. Oke, ya, RTH, coba, untuk kenapa jumlah nanti dilihat kalau ini ada yang salah, mungkin tidak, ah ini udah halus, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik kereta cepat. Saya sudah kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay.